di Korea. Aku habis ngapain? Mama sama papa jadi manusia beku. Guys, sebelum kalian nonton lagi, jangan lupa like dan subscribe dulu. 1, 2, 3. Bisa, aku mau ajak papa, mama, sama Fir naik ke istana es aku. Fir jadi pelayan aku, mama jadi pembantu istana, dan papa jadi pengawal kerajaan aku. Aduh, panas banget, gila. Mending aku ke bawah aja, mandi es biar dingin kayak Elsa. Yes! Later. Ada es gak ya? Ah! Es batu! Wow! Habis ini aku bisa main. Maksudnya aku bisa mandi es. Moments later. Lantai. Kenapa di kasur? Dah, mama gak mau tahu. Papa pindah senamnya di luar. Lah, kalau misalkan di luar kan panas, mah. Ntar papa gosong gimana? Keluar, 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 keluar semua. Beneran bau ketek. Emang beneran bau ketek? Enggak tuh. Nah, lagian tadi kan mama juga gak pingsan. Aduh, beneran panas banget di luar. Dah, pakai sunblock dulu sama ganti baju biar keren. Dasar nih papa, bener kan? Jadi bau ketek sih. Suara apa lagi? Ya ampun Cece, kamu lagi ngapain? Berendam gitu? Mau jadi putri salju? Pakai es? Mandi es mah biar adem. Lah, entar nanti anginnya masuk ke kamu gimana? Hah? Angin masuk ke aku? Kebalik mah, aku masuk angin kali. Aku kepanasan mah, di kamar AC-nya rusak mah. Jadi aku di sini supaya lebih dingin aja dikit, panas banget di luar. Aduh. Meanwhile. Kali ini kamu mendapat tugas khusus. Hah? Tugas? Tugas apa, Bos? Hah? Ini apaan, Bos? Itu adalah permen es krim ajaib. Tugasmu adalah menjual permen itu kepada penduduk bumi. Kamu siap berangkat ke bumi? Hah? Ya, aku siap, Bos. Berangkat. Si itu
bintang jatuh? Bukan, duit jatuh, bukan. Jangan-jangan pesawat alien. Tapi masa sih alien datang ke bumi pas saat lagi panas-panasnya gini, dia nggak tahu apa, ntar pesawatnya meleleh. Pesawatnya jatuh, meledak. Aku coba cek ah, siapa tahu pesawatnya dari emas, bawa duit, aku kaya. Aku udah nyampe nih. Ini tahun 2023. Ayah, aduh, panas banget sih ini. Bukan alien tuh. Ternyata cewek cantik. Aku deketin ah, siapa tahu mahkotanya itu terbuat dari emas. Hai cewek cantik. Hah? Loh, kok pingsan? Emang belum pernah ketemu cowok ganteng seksi gini ya? Waduh, nggak bangun-bangun gimana nih? Terpaksa aku mesti memberikan bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Hai, nama kamu siapa? Tinggal di mana? Jangan. Ini permennya, bawa aja, gratis. Permen es krim ajaib, gratis. Lalalalalala, kok kabur? Kita kan belum kenalan. Aku Ellen, dari tahun 3000. Hah? Apa? Alien? Itu permennya gratis, dimakan ya. Jadi, kamu bukan manusia? Meanwhile. Ih, ini papa, selamnya lama amat sih. Kelayapan pasti dia. Bukannya bantuin betulin AC, lagi rusak. Warung kopi kali ya? Mana dia? Kiara, kamu kok kipas-kipasan gitu? Kamu kepanasan ya? Oh. Itu apa, Papa? Ini barang ajaib katanya. Oh, itu es krim ya, Pak? Bukan. Ini permen es krim ajaib. Beneran, Pak, ajaib? Aku bisa berubah jadi Elsa Frozen, Pak. Kalau itu Papa juga masih belum ngerti, Kiara. Ya udah, kita coba unboxing bareng yuk. Ntar kita makan yuk. Ayo, sini Kiara, sini. Enak. Kita buka. Satu, dua, tiga. Plastiknya dulu, sis. Acil, plastiknya dulu. Kamu ini unboxing. Wow, warna-warni banget. Aku mau coba yang ini, pink. Papa yang warna apa ya? Ya udah, warna kuning aja deh, warna oranye. Lucu banget ya, Pa, barangnya. Kayak es krim asli. Iya. Punya papa juga, seperti es krim susu rasa orange. Saatnya buka, guys. Serat. Enak gak? Wangi kayak gula, papa. Ya iyalah, nama juga permen terbuat dari gula. Wah, papa juga mau cobain, buka punya papa. Iya, bau permen. Curang, tiga aja sekalian. Huh? Gimana? Enggak enak? Enak? Manis? Manis?
ada campuran orange, strawberry, orange, asem-asem, sama anggur-anggur. Asem juga. Papa tahu tekstur permen ini mirip permennya yang bulat, yang bentuk orange gitu, yang bisa diambil satu-satu. Teksturnya mirip sama itu. Yang orange itu. Yes. Ya udah, kita habisin aja, Kira. Waduh, kita lagi ada di mana, Pak? Di Korea? Sepertinya bukan deh, Kira. Ini lebih mirip Kutub Utara. Dinginnya pakai banget lagi. Duh, aku gak tahan, Papa. Iya, sama. Papa juga gak tahan. Permen, balikin kami lagi. Kita balik lagi, Kira. Dari Korea? Bukan, dari Kutub Utara. Iya, dari Kutub Utara. Aku mau lagi, Pak. Kamu makan permen jangan kebanyakan, tahu? Enggak, gak apa-apa. Satu lagi dong. Satu lagi. Kalau aku makan juga, berubah jadi apa dong? Olaf, Rusa Sven. Kemana sih papa ini? Mama datang. Iya, mama dengar suaranya dia nih. Ah, itu dia. Ternyata papa di sini rupanya. Papa, ayo. Apa lagi? Mana? Olahraga di luar, menggosongkan kulit. Olahraga kok sampai 2 jam? Dari tadi itu AC rusak, ada perbaiki. Kan mama yang suruh olahraga di luar. Tuh, terus apa lagi ini permen banyak itu? Hah? Ini permen dapat dari Ellen. Hah? Ellen? Ellen siapa? Cewek cantik. Alien. Tadi itu AC rusak di atas, terus mama banyak kerjaan, gak dibantuin. Kan olahraga 2 jam mama yang suruh tadi. Mereka berisik banget sih. Hei, aku bekuin kamu. Oh, Rema mamaku, mamaku kagak jadi cerewet lagi. Papa, aku bekuin juga ya. Jangan, mama aja. Yeah!